Oke deh. Wih, jurus ini apa namanya? Raja Wali anjir. Anjay, kita masih kasih kesempatan teman-teman. Wait, robot. Wah, anjay. Mau nampol gaya gitu loh. Hey, what's up YouTube? Kembali lagi bersama aku di channel YouTubeku. Kali ini saya akan bermain game receh lagi teman-teman. Nah, game receh ini tuh saya nggak dapat di trending Play Store, tapi saya dapat di iklan di Instagram teman-teman. Itu sepertinya seru gitu kan. Saya tuh pengen nyoba gitu kan. Apalagi ini offline nih, offline kan. Saya bisa mau nge-share gimana serunya game-game kayak gini biar kalian yang gabut. Apalagi sekarang banyak virus-virus corona itu ya, yang di luar sana tuh kita nggak boleh keluar, di penjara lah 14 hari lah. Saya ini yang UNBK pun diundur, jadi saya tuh libur sampai tanggal 31 Maret gitu lah pokoknya. Jadi game ini tuh insya Allah cocok buat kalian yang ingin gabut di rumah gitu kan. Oke, langsung aja kita coba game kayak apa teman-teman. Kita pakai dulu ya. Mantap. Oh ya, ini saya nggak tahu nih nama gamenya apa ya. Sumpah nggak tahu nama gamenya apa nih. Oke, langsung aja kita mulai. Tap to slap. Oh, jadi kita tuh hanya nampol gitu loh, nampol orang gitu kan. Gamenya simple tapi kayak seru gitu teman-teman. Tap to slap. Kita harus pas ke tengah-tengah teman-teman. Oh itu. Wah, nampol aja banyak gaya gitu teman-teman ya. Oh, anjir. Dan tadi ya, nampolnya juga lebih sakit daripada kita teman-teman. Jadi kita nggak boleh kalah. Kita harus di tengah-tengah, pastikan tengah. Oh, ya, lagi satu kali hit aja teman-teman, dia bakal mati. Aha, dia cupu banget ya. Oke deh, wih, jurus ini apa namanya? Raja Wali anjir. Ntar lo. Sebentar ya. Oke, dah kembali lagi bersama aku. Tadi sedikit bermasalah nih kameranya nih. Oke, kita sudah menang level 1 teman-teman. Oh, di sini lawan anjir Om Indro Warkop ada di sini. Oh, di sini kita bisa upgrade ya. Kita lihat di sini darah kita 100, darah musuh 125. Kita upgrade health aja ya biar kita sama. Bukan sama. Oh, bisa lagi power lah. Kita harus punya power teman-teman. Oh, power pertama teman tadi kan 35, sekarang jadi 43 teman-teman. Jadi game ini tuh simple gitu loh. Cuma gimana ya, cuma gini doang ngepasin. Oh, anjir. Sampai backflip nampolnya anjay. Oke. Dia pakai uppercut teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau download gamenya, nanti saya kasih link downloadnya di deskripsi bawah ya. Oke. Soalnya saya nggak tahu nama game ini apa teman-teman. Lupa saya mau ngecek tadi. Enggak apa-apa, yang penting kita bermain gamenya seru-seruan. Bang, kita tinggal 2 aja darahnya. Oke, jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Wow, untung aja dia tidak sakit tampolannya ya. Anjay. Itu keren banget gayanya buat tampol seseorang gitu loh. Oke, di sini saya dapat 200 koin, teman-teman. Kita upgrade apa ya? Health sama kita update cek tadi aja teman-teman. Di sini kita sudah dapat 54. Oke deh. Cret. Tier. Sakit sekali tampolan dia teman-teman, kampret lah. Oi, kita pas 52. Jangan sampai meninggal. Wah, ini sepertinya saya bisa menang teman-teman. Sepertinya saya bisa menang. Hut. Bam. Emang satu pro player semua game tuh wah parah men. Susah. Oh, namanya Slap Kings. Oke. Kita red dulu lah. Tapi kita gak punya ini. Oh, kita red dulu aplikasi teman-teman. Wah, ini kita lawan Pinata anjay. Apakah ini oh bonus level teman-teman? Bonus level. Oke, kita tambah power sama health lagi ya. Seperti biasa. Weh, enak kali nampol anjir. Oh, pas kan. Bisa nampol pakai backflip itu gimana caranya gitu kan. Wah, menang nih. Kami-kami. Ha. Dia kayak kami-kami ha gitu loh, teman-teman. Oke, oh kita dapat apa ini? Wih, dapat baju. Ini klaim nonton iklan, teman-teman. Kita klaim aja. Wih, enggak nonton iklan. Wih, kita dapat skin. Wih, kita ada di Cina ini teman-teman, ada di Cina. Ada di sumbernya corona ternyata. Kita upgrade aja.
ini kita mirip, ini musuhnya mirip ini ya, mirip terlalu banyak ngomong jadi nggak fokus. Berarti ini apa, musuhnya ini mirip ini loh, baji yang ada di Chess Rush itu loh, mirip mukanya doang. Anjay, oke lah, fokus dulu teman-teman. Wih anjay, gayanya bos, gayanya selangit buat nampol orang ya. Oh ya btw di sini, wah anjir sakit kali di make dia. Btw di sini siapa yang sering ditampol, ayo. Ditampol gara-gara masalah kecil aja loh, kayak apa ya, kayak kalian nakal terus ditampol gitu sama orang tua kalian gitu kan. Oke, wah di sini kita lawan orang band gitu. Kalau misalnya ada yang pernah ditampol atau apa gitu, komen di bawah ya. Oke, saya tuh pengen tahu gitu loh, pengalaman kalian di dunia dunia nyata tuh loh. Oke, 80 lumayan. Kita lawan siapa ini ya? Kita panggilnya siapa ini anjir? Andika kangen band kah? Aduh, 78. Ini udah kok kemayan bercanda gini dah. Aduh, kayaknya sepertinya saya meninggal di sini, meninggal. 78. Aduh, ya anak meninggal, serius meninggal. Serius meninggal aku nih. Kalau damage dia lebih 70 ya meninggal saya, bos. Jangan kan 70-65 doang udah meninggal. Oh, enggak meninggal. Anjay, kita masih kasih kesempatan teman-teman. Wait, robot. Wah, anjay. Mau nampol gaya gitu loh. Oh, kita lawan Afrojack. Kita wah. Ternyata apa namanya? Uangnya itu kita dapat untuk emang benar-benar upgrade health sama power ya. Emang diharuskan kita untuk upgrade health sama power, teman-teman. Itu buktinya sinkron. Uang saya jadi habis 0 dan kita bisa upgrade kedua-duanya itu loh. Parah men. Kita harus fokus dulu. Oh, 99. Mampus mangka tuh apa front flipku. Ya front flip namanya ya, kok ke depan ya. Saya enggak tahu lah teman-teman. Head. Set jadi robot lagi dong. Pak. Jadi game ini seru teman-teman buat kalian yang lagi gabut gitu kan. Misalnya kalian lagi nungguin siapa kalian gitu yang lagi belanja gitu kan, atau lagi ngapain gitu, lagi misalnya apa ya, nungguin pacar kalian gitu kan, dandan gitu kan, lama gitu, bilangnya sebentar tapi 2 jam gitu kan. Kalian bisa main game ini teman-teman, tapi jangan ditampol lah pacarnya ya, gara-gara apa namanya, gara-gara kalian terinspirasi dari game ini kalian nampol gitu kan. Saya dapat baju tadi teman-teman. Kita upgrade terus teman-teman. Nah, saya bermaksud untuk main game ini itu bukan untuk ngajarin kalian semua tuh untuk nampol orang gitu ya. Enggak, saya enggak ngajarkan gitu teman-teman. Saya cuma gimana ya? Saya coba nyobain gamenya tuh loh, seru apa enggak. Soalnya ini ya kelihatannya seru sih, tapi ternyata faktanya memang seru gitu loh. Udah langsung aja kalau misalnya kalian mau download, linknya ada di deskripsi pokoknya teman-teman. Kalian cek-cek aja lah di bawah-bawah nih. Oh ya sekalian, kalau kalian udah nemu link di deskripsi, kalian harus tekan tombol subscribe teman-teman di bawah ini. Ada pokoknya tombol subscribe atau berlangganan gitu lah. Klik tombolnya dan like-nya juga ya. Biar saya makin semangat buat main game atau review game-game receh lainnya teman-teman. Oh iya parah men. Waduh, saya lupa nge-upgrade. Rupanya saya kalah di sini teman-teman. Kita lawan Kaisar Inggris ya, rupanya di sini ya. Kita lawan Kaisar Inggris. Bukan kalah, fix kalah di sini bos. Kalau damage dia nggak sakit kita menang. Kalau damage oh ya segitu, 123 tuh sangat-sangat perih. Nah ini kalah, fix kalah nih. Nggak mungkin menang. Kan sakit gitu loh. Aduh, kita restart. Oke, kita sudah upgrade teman-teman. Oke, mam nih. Jadi di game ini tuh semakin levelnya naik, semakin susah juga musuhnya teman-teman. Semakin damage-nya sakit juga, dan semakin darahnya tebel-tebel. Mam tuh yang namanya tempelengan sakti. Wah, tempelengannya lembut itu. Itu tempelengan, Pak. Cek gitu doang anjir. Sekali lagi saya
bilang ke kalian kalau saya mengajarkan game ini untuk bukan kalian, untuk menampol teman kalian ya atau siapanya kalian gitu. Saya cuma mereview, sekali lagi saya cuma mereview gamenya karena saya juga bikin apa, saya juga butuh konten gitu kan. Dari dulu, dari kemarin saya nggak bikin konten, sekarang kita saya bikin konten teman-teman untuk menghibur kalian, dan semoga semoga kalian terhibur gitu kan sama konten-konten saya gitu kan. Oke, kita lanjutkan aja. Ini kita kayak lawan siapa anjir? Kita kayak lawan Spaso Jepik anjir. Ada Spaso Jepik anjir. Oke, ini bonus level teman-teman. Oh, kita lawan semangka. Upgrade terus. Wah, anjay. Ini tangannya tangan dewa teman-teman. Dia bisa nampol semuanya gitu loh. Jadi easy peasy. Kita harus bisa teman-teman. Aduh. Gagal gitu loh, gagal. Kita next level aja. Wah, ini udah. Aduh, rupanya kita enggak dapat ya. Oke, kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Sekali apa last match nih ya, last match. Pang, mam. Kita coba upgrade powernya aja tadi teman-teman, soalnya kita kalah di bonus level gitu kan. Dan kita enggak dapat baju gitu loh, enggak dapat baju. Mantap jiwa. Oh yeah, you win. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini aja review game receh kali ini. Dan kalau saya tekankan lagi ya, saya bermain game ini tuh nggak mengajarkan kalian semua yang nonton video ini untuk menampol teman kalian atau menampol siapa gitu yang ada di dekat kalian gitu. Saya cuma ingin menghibur kalian dan ingin mereview game yang offline kebetulan dan seru ini teman-teman. Jadi apa ya, nggak, ini tuh videonya udah ringan, gratis pula, offline gitu kan. Karena itu inilah maksud saya tuh untuk mereview game-game yang seperti ini tuh untuk kita, saya masukkan ke YouTube saya gitu loh. Oke lah, kalau kalian udah enjoy dengan video saya tuh jangan lupa lah, bolehlah kalian klik subscribe sama klik like-nya gitu ya. Bantulah channel ini untuk berkembang teman-teman. Karena subscribe tuh gratis teman-teman. Dan kalau subscribe tuh kalian sudah membantu channel saya untuk terus berkembang di dunia per-YouTube-an teman-teman. Woi, asik gitu kan bahasanya. Oke lah, tunggu episode-episode lainnya saya mereview game-game lain. Kalau kalian punya rekomendasi game-game yang bagus itu ya silakanlah juga komen di bawah teman-teman. Karena semua itu adalah mungkin game bagus, tapi hanya beberapa saja yang saya review di YouTube saya. Oke, see you in next video. Pantengin terus video saya. Bye.